Kau pengkap. Wow. Goyang. Mabuk ya? Mabuk. Ya, upside. Upside, downside. Di jendela. Kita duduk di jendela ya, sayang. Eh, duduk di jendela. Tapi di sini, tapi di iya, duduk di jendela aja, jendela. Sebelah kiri. Itu kapal. Erchang. Guys, kita lagi di ferry mau berangkat ke Kacang. Oh, Tacang. Kacang nama tempatnya. Tacang. Iya, jadi kita harus naik ferry dulu kayak dari Macau ke Hong Kong ya, atau dari Hong Kong ke Macau. Tapi enggak sejauh itu. Ya, guys, melaporkan masih dari Bangkok, guys ya. Selama 30 menit kita menikmati ya di dalam kapal feri. Habis itu kita berjalan. Kita mau ke semacam kuil ya yang ada di Thailand ini. Ada beberapa kuil yang katanya Syacho penasaran pengen lihat secara langsung. Jadi kita samperin aja. Ramai sih. AC-nya juga dingin, enak, nyaman. Bagus. Goyang-goyang pengen mabuk, sayang. Iya. Mabuk cinta. Sama mantan. Mantan. Apa yang terjadi, sayang? Kamu berubah total. Iya. Soalnya apa? Celanaku pendek banget gitu. Jadi enggak boleh masuk. Lihat aku. Ya, suka juga. Aku malah beli tuh. Aku pakai sarung. Tapi ya masih kelihatan gitu kakinya. Terus ditegur gitu ya. Bukan iya. Ditegur sih, dikasih tahu jangan masuk dulu. Apa ini namanya? Ini? Wat Prakyo. Iya. Lancing. Buat raja ya? Iya, buat raja. Tapi biaya masuknya gratis kan? Gratis kan? Enggak tahu. Apa dari sini kita bayar? Iya, enggak tahu. Panas banget. Masalahnya itu. Erchang. Mau enggak mau kita harus ikutin aturan mainnya, guys. Oh, di sini mungkin kita baru beli tiket, sayang. Iya. Beli tiketnya di sini, guys. Bukan gratis ya. Harus bayar. Itu yang beda ya. Yang gratis lain, itu cuma di luarnya doang. Dari sini tuh kita harus bayar. Berapa? 500 per orang, sayang. 500, ya. Oh, ini yang dibilang mahal itu, sayang. Iya, itu mahal. Ya. Oh, mahal. Edan. Panas. Ayo banget. Kita ke tempat berikutnya. Ya. Panas banget, kasihan, sayang. Merchang, kasihan. Mukanya merah-merah banget. Iya, karena kepanasan. Kemarin padahal ini ya, mendung ya. Mendung, iya. Hari ini panas banget. Semangat, sayang. Wah, asik. Wah. Wah. Mau ke mana? Ini naik getek mau ke itu seberang, nyebrang. Oh, cuma nyebrang aja. Kita nggak boleh berenang katanya. Oh. Jadi naik kapal. Birca minum apa? Minum. Kenapa? Air putih. Enggak air putih, ntar diomelin netizen lagi. Panas ya, jadi haus banget ya. Kita mau ke seberang itu, coba lihat. Goyang-goyang terus ya. Goyang-goyang dikit. Mantul, guys. Mantul. Anginnya mantul. Sejuk ya? Cuma nyebrang, naik getek. Kalau di Kalimalang tuh orang narik-narik pakai tangan, ada rope-nya, ada tali. Sayang, cuma nyebrang aja tapi menarik ya? Iya, asik aja. Soalnya sungainya gede. What the aruh? Panas banget. Ini saking tingginya gak kelihatan atas ya, guys. Karena kita terlalu deket. Tapi panasnya terbayarkan dengan keindahan apa ya? Stupa ya? Iya. Stupa. Memang setiap negara itu punya stupanya masing-masing. Cuma kalau di Thailand, dari yang kita keliling dari tadi ya, kayaknya ini stupa yang paling ini ya, wajib dikunjungin kayaknya. Ya nggak sih, sayang? Kamu ketawa aja sih. Aku nggak ketawa. Cuma senyumnya aja. Senyumnya? Senyum ya. Bukan artinya ketawa? Enggak. Ayo. Ya, jangan ada kepanasan. Panas ya? Ayo, kita kabur yuk. Guys, tinggi banget. Itu tangganya itu loh, miring banget. Ini 45 ya derajat miringnya, iya. Tinggi banget. Kamu kayak tukang bangunan aja, sayang. Ini tetanggaku nih. Iya, bener ya.
kelihatannya sama ya. Oh, pada sibuk nih, macet saya nggak bisa. Gimana nih? Ayo kita lewat. Orang-orang pada selfie-selfie di sini sayang. Iya, mungkin di sini. Tempat selfie? Enggak ya? Oh, enggak panas, pantas. Oh, pantas. Oh iya, kita juga. Ngapain di sini? Iya, iya. Gimana? Hai. Ayo, putar aja, jalan terus. Di sini jadi panas sayang. Kamu kalau cari tempat adem, mendingan kamu ke di hotel aja. Gak usah ke sini. Apa ini? Gak bisa ya? Panas. Gak bisa naik. Gak bisa kan? Ya udah putar aja. Gak mau putar. Mau putar? Putar aja, putar sekali. Pusing? Ah. Harus putar satu kali. Oh gak bisa ya? Oh, putar. Putar? Ah, putar. Ayo putar aja, putar. Eh putar aja, jalan. Jalan saya. Bukan di sini, tempat tadi mana? Turunnya di tempat tadi bukannya? Oh, ini tempat tadi ya. Oh, iya. Takut ya? Takut. Ah. Kita lagi ada di pasar. Pasar mana ya, Indonesia? Bukan pasar di Thailand. Terus sekarang kita apa cari makanan enak gitu. Tapi? Tapi kita ketemu si Merah Michelle. Itu orang sampai ngantri keluar guys. Ramai banget ya. Harganya sama nggak? Berapa harganya? Ekstrimnya 15 baht berarti kurang lebih 8 ribuan juga sama ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih sama. Sayang, kamu mau es krim nggak? Nggak usah, kita kesini ngapain beli es krim? Kita beli aja es kelapa. Menunya sama nggak ya? Kayaknya beda ya. Kamu mau beli? Ayo kita beli. Ayo ya. Beli Michie jauh-jauh dari Jepang. Terus waktu kita Indonesia udah nyobain Michie juga. Michie guys. Michie. 15 baht. Murah banget. Beli es krim. Edan kamu. Ngapain jauh-jauh ke Thailand kita makan Michie lagi? Enggak, katanya dia mau compare rasanya beda enggak sama di Indonesia sama di Jepang. Ramai banget guys. Ramai banget ya. Tapi cepet mencair ya. Iya. Kita langsung makan, kita habis. Parah kamu. Gak bisa bawa pulang ya. Oh iya, es krim gak bisa bawa pulang Rah. Iya. Luar biasa. Pemburu Michie kamu. Mengerikan. Kemana-mana dia mau beli Michie coba. Ya di mana-mana ya. Di Jepang kita udah nyobain 2 tempat kan. Dua tempat udah cobain, tapi emang rasanya beda ya. Agak beda. Iya. Manisnya itu agak beda. Maksudnya itu yang bedanya itu teksturnya. Jadi setiap tempat itu mungkin kekerasannya beda kali ya. Ini tempat makan berikutnya guys. Adem sayang. Ah ini kayak di Makau sayang. Adem. Begitulah kalau jadi ibu. Makan juga harus sambil gendong anak. Ini daging kambing ya sayang? Enak. Hah? Bebek. Daging bebek. Enak gak? Enak banget. Murah ya? Murah ya. Perori. Perori. Konnichiwa. Nimi desu ne. Konnichiwa, nemui. Hai, ikimashou. Hai, lo mau ngide. Aku oke ya. Ah, kalau santai kok. Oh, iya. Eh. Ngapain ke shopping mall? Banyak banget ya.